Halo semuanya, Assalamualaikum Mam. Kembali lagi di channel Mama Risha. Di video kali ini Mama Risha akan bagikan kegiatan sehari-hari ya. Nah ini Mama Risha sedang berada di pusat perbelanjaan, yaitu di Indogrosir ya. Di sini Mama Risha mau belanja kebutuhan untuk 1 bulan ya, atau belanja bulanan. Nah ini tempatnya gede ya Mam, luas sekali. Di sini juga banyak sekali promo-promo ya, atau potongan harga. Ikuti terus ya kegiatan Mama Risha dalam berbelanja bulanan di Indogrosir ini ya, jangan di skip. Nah di sini adalah bagian persabunan ya. Benar-benar deh Mam, di sini banyak sekali barang-barang harga-harga yang promo, terus potongan harganya itu menggiurkan sekali ya, pengen diborong semua karena banyak promo dan potongan harga seperti ini ya. Nah, di sini bagian buat pembersih lantai gitu ya, buat ngepel. Nah, di sini tempat cairan sabun pencuci piring gitu ya. Di sini ada Sunlight, Economy, pokoknya Soklin, pokoknya macam-macam ya. Nah, di sini juga ada Mama Lemon. Untuk cairan pencuci piringnya, Mama Risha ambil Mama Lemon ya. Nah, ini yang lemonnya ini wangi sekali ya, Mama Risha kemarin sudah beli waktu belanja bulanan yang kemarin, bulan kemarin ya. Ini wangi sekali. Dan baunya gitu enak banget ya Mam ya, wangi gitu ya di tangan kita. Lanjut di sini Mama Risha ambil Molto yang saksetan aja ya, yang warna putih. Nah di sini Mama Risha ambil key spray untuk setrika baju gitu ya, pewangi pakaian. Lanjut ini Mama Risha ke bagian persampoan ya. Di sini Pak Su mau ambil sampo hand and shoulder yang biasa dipakai ya. Terus di sini adanya yang kecil. Ya sudah nggak apa-apa, ambil aja yang kecil ini. Terus ini juga di sini Mama Risha ambil sampo Rejoice ya. Nah, di sini juga banyak macam-macam merek hand sanitizer gitu ya. Nah, lanjut ke bagian pembalut ya. Nah, di sini Mama Risha ambil yang pembalut Charm Soft Night ini ya. Nah, di sini itu sudah ada bagiannya masing-masing ya, Mam. Jadi enak kita tinggal mencarinya apa yang kita butuhkan ya. Nah, sekarang kita ada di pertisuan. Di sini ada banyak merek tisu ya. Nah, Mama Risha mau mencari tisu yang murah. Yang promo ya, Mam ya, biasa Mama kalau nyarinya yang promo.
Dan ini tisu gulung, Mama Risha sepertinya tidak pakai tisu gulung ya. Nah, di sini Mama Risha ambil tisu nice ya, yang promo, yang biasa Mama Risha beli di pusat perbelanjaan yang Mama Risha pernah datengin ya. Nah, di sini Mama Risha ambil tisu nice-nya. Nah, terus lanjut ini ke bagian persausan ya. Nah, ini di sini Mama Risha ambil bon cabe ya, yang levelnya itu 15. Terus di sini juga Mama Risha ambil cabe yang udah jadi gitu ya, cabe kemasan sasetan, yaitu sambal ulek. Nah, lanjut Mama Risha ke bagian pertepungan ya. Di sini Mama Risha ambil garam ya. Kebetulan di rumah itu garamnya tinggal sedikit, jadi Mama Risha ambil garam 1. Dan Mama Risha ambil juga tepung ketan hitam merek Rose Brand gitu. Lanjut di sini Mama Risha ambil tepung terigu yang segitiga biru ya. Sebelahnya ini ada macam-macam agar ya dan puding gitu. Mama Risha nggak beli ya, karena di rumah masih ada stoknya sepertinya. Terus di sini Mama Risha hanya ambil santan sun aja ya. Harganya 7.000-an ya. Nah, terus lanjut di sini Mama Risha ambil gula merah ya. Lanjut sekarang kita ke bagian gula ya, gula pasir. Di sini Mama Risha ambil gulaku ya. Nah, lanjut sekarang kita ke bagian penyedap rasa ya. Di sini macam-macam penyedap rasa banyak ya di sini. Nah, di sini ada kaldu jamur totole gitu ya. Ini Mama Risha lagi cari-cari Royco ayam yang sedang gitu ya. Ini kan yang gede sekali ya, yang besar harganya itu 17.000. Yang di bawahnya itu yang 10.000 Mama Risha cari, ternyata kayak enggak ada deh. Udah akhirnya Mama Risha ambil kaldu jamur dan Royco yang rasa ayam yang besar ya. Lanjut di sini Mama Risha ambil bumbu racik ayam goreng ya. Ini di sini jualnya satu renceng begini ya, Mam, tidak dijual satuan.
Jadi satu renceng ini harganya berapa ya? 15 ribuan apa ya? Lupa Mama Resya ya, nanti bisa dilihat di bonnya. Dan ini juga bumbu racik tempenya Mama Resya ambil satu renceng juga ya. Nah, terus di sini juga Mama Resya ambil bumbu racik nasi goreng yang pedas satu renceng. Nah, di sini Mama Resya ambil bumbu racik ikan ya, ikan goreng. Nah, di sini Mama Resya ambil tepung serbaguna Kobe ya satu, terus dan terasi satu bungkus ini ya. Ini Mama Resya ambil terasi ABC yang kecil-kecil itu ya, Mam. Nah, di sini ada perkopian ya. Di sini Pak Su mau cari kopi kapal api yang sasetan yang plus gula gitu ya. Nah, di sini kita ambil kopi plus gula ya satu renceng. Dan kopi Indo Cafe Mix ya. Terus di sini juga Mama Resya ambil kopi kapal api ya, yang dalamnya kopi tanpa gula ya, Mam. Kopinya aja. Terus lanjut di sini Mama Resya ambil coklat Chocolatos satu renceng. Nah, ini lanjut ke bagian teh ya. Cuman Mama Resya nggak beli teh. Lanjut ini langsung Mama Resya ke bagian mie gitu ya, Mam. Nah, di sini Mama Resya ambil mie bihun gitu satu sama mie kuning 3 ayam. Nah, terus di sini ada mie gitu ya. Banyak banget macam-macam mie gitu ya, dan rasanya Mama Resya ambil di sini beberapa mie ya, Mam. Seperti ada HP habis gitu ya, dan teman-temannya. Terus lanjut ini Mama Resya ke bagian ke Nutrisari ya. Di sini Pak Su ambil Nutrisari yang jeruk. Terus di sini kita ke bagian susu-susu ya, Mam. Di sini Mama Resya ambil susu Ultra. Nah, ini di bagian perminyak gorengan ya. Di sini Mama Resya ambil minyak goreng Sania gitu ya, 2 bungkus yang isinya satu bungkus itu 2 liter. Jadi 4 liter ya Mama Resya ambil. Terus ini Mama Resya mau ke bagian dalam ya, Mam ya. Di sini dijual obat-obatan gitu ya. Terus sama vitamin, dan di sini Mama Resya mau cari vitamin rambut buat Kakak Nesya ya, kayak elip gitu. Bukan kayak, emang elip ya.
elips buat kakak Nesya. Nah ini sudah Mama Resya bayar. Ini dia elipsnya untuk kakak Nesya ya. Nah itu adik Resya ada di dalam situ ya. Dia kirain itu mainan ya, yang gambar Barbie-nya itu adalah permen karet semua ya mam. Jadi Mama Resya tidak beli ya, berhubung adik Resya belum bisa makan permen karet. Nah ini sekarang Mama Resya sedang berada di kasir ya, karena kita sudah selesai belanjanya, jadi kita ke bagian pembayaran. Oke deh, cukup sekian dulu video Mama Resya untuk hari ini ya. Terima kasih yang sudah menonton video Mama Resya dari awal sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video Mama Resya selanjutnya. Bye. Assalamualaikum.